setelah 1x24 jam Polres Metro Jakarta Utara, dan kami menyimpulkan bahwa korban bersama 4 rekannya ada penindakan terhadap junior karena dilihat ada yang salah menurut persepsinya senior. Dia masuk kelas menggunakan baju olahraga. Nah, korban ini adalah korban yang mendapatkan pemukulan pertama dan yang 4 belum sempat. Dilakukan pemukulan di bagian ulu hati sebanyak 5 kali berdasarkan keterangan saksi. Tidak berapa lama si korban dipukuli, maka hilang kesadaran lalu pingsan dan jatuh. Kemudian dilakukan upaya penyelamatan dengan cara memasukkan tangan di mulut untuk menarik lidahnya. Tapi justru itu kemudian yang menutup saluran pernafasan sehingga korban meninggal dunia. Pasalnya 338 junto atau subsidiar 351 ayat 3. Ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Kami mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga korban, keluarga besar Putu Satria Ananta Rustika. Kemudian besok mungkin akan dibawa ke Bali untuk korban. Sudah baik-baik ya, ini kan ya, kamu jalani prosesnya, ya, kamu terima prosesnya. Ya udah.